Dekat video lepas kan aku ada pasang lampu albino, and alhamdulillah bus yang dapat sekali lah dekat dalam kotak bahagian sini. Nampak ni aku cakap ada kangkang. Okay guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. So untuk video aku kali ni, macam korang tengok dekat dalam thumbnail, aku nak unboxing and aku nak review master pump belakang yang aku baru beli. Okay, so brand apa, korang dah tahu, dekat thumbnail tu pun dah ada gambar. So aku beli brand Nissin. Nak tahu apa yang ada dalam tu, apa yang aku dapat. So jom kita unboxing. Okay geng, seperti yang korang nampak dekat depan korang ni, ada satu kotak, iaitu complete set untuk convert disc belakang. Okay, so kita buka tengok. Okay, memang kotak ada kotak Nissin eh. So memang kotak ada kotak Nissin. Okay, jom kita unboxing tengok. Okay, so macam inilah dalam dia. Taklah banyak sangat barang tapi still berat juga geng. So apa yang kita dapat, okay, kita check satu-satu eh. Okay, oh ni sekali dia punya caliper, dia punya caliper belakang, caliper belakang dengan dia punya master pump depan, master pump dia. So geng, apa yang korang dapat dalam kotak macam ni lah. Dia punya master pump ni, master pump Y15. Korang boleh tengok ni Y15 punya eh, dia bukan LC punya. And dia punya master pump, dia punya master pump ni LC punya. Ni master pump LC eh. Oh, dia siap bagi minyak. Dia dah siap isikan minyak. Nampak? Ada minyak dalam ni. Ini minyak .4 ni tak silap aku. Dia jernih. Dia kalau yang .3 tu dia warna merah. So .4 ni lebih baik lah. Lebih, orang kata lebih better lah. Dia punya master pump ni LC4S punya. Korang boleh tengok dia punya tapak dia. Untuk, memang untuk LC4S punya. And dia punya belakang ni untuk Y15. So macam aku, motor LC, tapi aku punya arm dah tukar Y15. So inilah dia punya, apa orang kata, set dia yang aku dapat. Sebab tu aku ambil brand Nissin. Sebab brand Nissin je yang ada untuk complete set macam ni. Biasa kalau brand Enkai, tak silap aku, korang kena beli LC, korang akan dapat LC. Kalau korang beli Y15, korang akan dapat Y15 punya. So korang takkan dapat yang macam ni, complete set yang berasing dengan model. Pergi dekat barang yang lain. Okay, barang yang lain ini, oh ini dia punya brake, brake kaki. Ini LC4S modified. Ini LC4S modified. Apa beza LC4S modified dengan LC5S? Dia lain sikit. LC5S dia punya tapak dia lain. Okay, kalau modified macam ni geng, dia punya tapak. Nampak? Dia punya tapak ni dia lain sikit. Kalau LC5S punya, macam aku tunjuk dalam gambar tu, itu LC5S punya, dia lain tapak dia. Kalau untuk 4S convert eh, modified punya, dia memang macam ni bentuk dia. So kalau kedai, korang kena tengok lah. Kalau korang nak convert, kalau yang korang jenis beli barang satu-satu, korang kena check lah. Pastikan untuk 4S punya convert macam ni. Dia punya tapak dia, bentuk dia L. Macam ni. Okay, so yang ini, yang ini bracket untuk motor LC, untuk arm LC. So ni dia punya bracket lah. Bracket ni aku tak pakai rasanya. Ni untuk LC. So kita akan dapat, okay, kita akan dapat tapak ni geng. Tapak ni yang menjadi, orang kata apa, menjadi tanda tanya dan menjadi perbualan ramai yang mengatakan tapak ni goyang. Yeah, betul, aku pun tak nafikan. Memang untuk yang convert, memang dia akan mudah bergoyang lah. Bila kita braking, dia akan gerak ke depan. So untuk cara-cara nak mengelakkan dia bergerak, korang boleh tengok dekat TikTok E1 Motorsport. So dia ada bagi cara-cara, dia ada bagi ilmu dekat situ, macam mana nak bagi bracket ni tak bergerak ke depan masa korang braking lah. So
aku pun tak tahu nak explain macam mana sebab benda ni bagi aku first time untuk aku nak buat sendiri. Tengoklah kalau aku boleh buat sendiri, aku buat sendiri. Kalau tak boleh, aku hantar je lah kedai. Apa orang kata, hantar dekat orang yang lebih pakar daripada kita buat sendiri tapi kita tak ada ilmu kan. So kita, tak apalah, kita cuba dulu. Kalau tak boleh, baru kita hantar kedai. Untuk bush ni aku rasa aku tak boleh pakai. Memang dia bagi bush untuk size Y tau, tapi bush ni pendek. Sebab aku dah ukur siap-siap dah untuk bush pasang disc punya. Tapi aku tak pasti lah, sebabnya aku try dekat motor member aku. Aku try R&D dengan member aku. Dia pasang disc belakang juga lah, dia pasang caliper. Disc ni dengan bahagian sini dengan sport rim dia jauh. So dia punya anggaran dia dalam 17 mm lah, ikut pada caliper aku. Okay, so ni aku punya caliper. Okay, ni bush yang dapat sekali lah dekat dalam kotak ni. Okay, aku ukur. Dia punya bush, size dia ni, aku nampak tak? 16 mm. So untuk ukuran motor member aku tu hari 17 mm, tak silap aku. 17 mm. So beza dia 1 mm. Tapi aku tak tahu lah boleh pakai ke tak. Kalau pakai, aku ingat aku nak pasang dulu. Aku nak pasang disc. Aku nak pasang disc. Ni disc. Dapat sekali eh. Dapat sekali disc. Cumanya screw tak dapat. Screw disc. Tapi aku dah beli dah. Screw disc dengan kaliper belakang. Aku ingat nak pasang kaliper belakang dulu. Kaliper belakang dulu dengan disc. So aku gantungkan dulu. And nanti tinggal kita buat ni je. Tinggal kita buat bahagian master pump, bahagian bracket ni. Kita tak tahulah macam mana. Tengok lu. Sebabnya beza dia 1 mm je beza dia. Maybe aku boleh lapik dengan washer lu. Tengok lu macam mana nanti. So macam aku cakap, itulah yang kau akan dapat dekat complete set untuk convert disc belakang brand pada brand Nissin ni lah. So kalau kau orang nak beli, kau boleh klik link dekat description bawah. Okay, aku ada letak, korang klik. Korang, kalau korang berminat, korang boleh beli. Okay. So geng, dekat video lepas kan aku ada pasang lampu albino. And alhamdulillah aku dah minta tukar dekat seller tu. Okay, kalau korang boleh nampak sekarang ni, dia ada cover dalam. Nampak? Dia ada cover dalam. Okay. So sebenarnya cerita dia macam ni. Sebenarnya seller dia just jual je benda tu. Dia tak tahu pun yang sebenarnya untuk tinted. Okay, yang ni aku dapat ni clear eh. Untuk yang tinted ataupun smoke, dia tak ada cover dalam ni. Okay, dia tak ada cover dalam ni. So bila aku respond dekat dia, aku cakap yang cover dalam tak ada, dia pun terkejut. Dia terkejut and dia kata aku adalah orang first yang buka benda tu. And dia sendiri yang jual pun dia tak pernah buka. So dia pun tak tahu. And dia pulangkan balik semua stok-stok color tinted. Dia pulangkan balik dekat kilang. And dia minta kilang buat cover ni sekali. So bagi aku kurang nice lah. Sebab apa aku cakap kurang nice? Kalau dia tak bagi cover tu kan, boleh je orang buat sendiri sebenarnya. Sebabnya dekat gambar dekat Shopee, dia ada cover tau. Dekat gambar korang dah boleh nampak sendiri lah. Yang clear tu memang dah ada, dah ada cover dia. Cover dalam dia warna putih, warna albino. So kadang-kadang setiap orang ni, dia bukannya suka benda yang sama. Macam aku dia lebih minat clear. Macam orang lain mungkin dia minat tinted, dia minat smoke. So dia nak warna yang gelap. Tapi dia tak tahu yang dalam dia tu tak ada cover. So sebab memang tak nampak je. Pada luar memang tak nampak. Kau kena suluh, kena tengok dengan detail, baru kau nampak yang dalam tu kosong, tak ada apa-apa cover pun. So bagi aku, macam kau beli, rugi lah walaupun harga dalam RM50 duit kot. So better korang cabut kau punya cover tu kan, lepas tu korang pasang balik cover luar dia. Sama je kan. So macam aku sukakan kelainan. Kalau boleh ada, aku nak ada cover. Macam biasa kan kita dapat warna merah, so nak cover dia warna putih albino. So sekarang ni pun tengah trend juga untuk LC lampu albino ni. So itulah. Kalau tak dapat, kalau tak ada benda tu, baik kita beli kita buat sendiri kan, betul? So sebab tu aku cakap, kalau nak beli, tengok dulu. Macam aku dah kena, okay, aku tak akan ambil yang warna
smoke. Kalau member aku nak beli ke lepas ni, aku akan recommend kan. So dia cari owner clear. So orang kata tak kena scam lah, tak kena scam hidup-hidup orang kata kan. So nak beli, tengok dulu barang, checking dulu, tanya orang dulu, okay. Okay geng, sekarang ni dia dah sama tengah. Okay, tapi dekat bahagian sini, nampak? Ni aku cakap, ada kangkang. So kalau nak cun, dia kena letak 2 keping wassail dekat sini. Dia letak 2 keping wassail dekat sini. Baru dia fit-fit sikit lah. Tapi kalau nak lagi cun, kena bush lah, ukur saiz bush, beli bush yang panjang sikit, potong ataupun skim, bagi dia cun-cun, ngam-ngam macam ni. Ni ada free lagi ni. Yang sebelah sini tak ada, tak jadi masalah. Lepas tu, masalah yang kedua, ni. Aku biasa punya set santak habis. Tapi dekat bahagian sini, dia dah habis dah. So kalau nak santap belakang, aku rasa aku kena pergi kedai mixing shop untuk lay lagi bahagian ni, bagi dia sampai ujung sikit. Tapi itulah, tak tahu lah, boleh ke tak lay sampai ujung ni. Pisang geng, pasal aku santap belakang. Member aku pula boleh je pakai, elok je pakai. Dia punya master pump tu brand, dia punya kaliper tu brand Tokahi. Tokahi elok je pakai. Tapi ni yang Nissin, dia punya kaliper, dia punya bracket ni pendek. So dia tak sampai. And kau tengok bagi rantai, kendur geng, kau-kau ni. So aku terpaksa buka balik. Tapi yang this tu aku biarkan je lah. Yang this tu aku biarkan. So kita sambung dekat next video lah. Sebab aku pun nak cepat ni geng, aku pun nak kejar masa. So sampai sini je lah video aku, okay. So kepada korang yang masih baru, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Yang dah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Berjumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Kalau barang kau boy, aku mau jolly. Aku ada blind taste. Satu yang